Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah akhirnya kita bisa berkumpul di ruangan alumni SMA Islam Sudirman, kantor baru yang insya Allah akan diresmikan dalam minggu-minggu ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Semoga kita semua alumni Sudirman dan juga yang masih bersekolah di sini mendapatkan syafaat beliau besok di akhir. Ya, amin. Amin. Langsung saja pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai SMA Islam Sudirman serta pembentukan alumni sebagai wadah untuk menampung lulusan-lulusan yang dari Sudirman ini. Kiranya kita perlu keseriusan dan niatan yang sungguh-sungguh untuk merancang dan membuat strategi agar nanti SMA Sudirman ini bisa ramai seperti sedia kala, seperti yang dulu-dulu Sudirman itu selalu ramai dan disukai banyak masyarakat. Mungkin langsung saja untuk pembahasan awal ini, mari kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita nanti diberikan petunjuk oleh yang kuasa, yaitu Allah Sang Rob Ilahi Rob. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin. Kenyahan mudun jadi rapat orang turun kunci itu pakai murah wang ayo ayo kasih yuk ya ayo ini pulpen yang kado mana nih pulpen ya itu ya tadi yang saya paparkan. Nah, kita membahas mengenai bagaimana langkah kita ke depan sebagai alumni untuk memeriahkan dan meramaikan kembali SMA Sudirman ini. Mungkin ada apa jenenge? Masukan-masukan atau usulan lah dari teman-teman yang ada di sini. Nah, mungkin dari saya untuk sebentar, ngomongin kayak gini ya, sebelum kita memaparkan kita perkenalan dulu nama yang ada di depan. Ya, sebelumnya minta maaf tadi nyopot saja ya. Ya, perkenalkan saya Teguh Rahman, lulusan 2004. Saya mungkin mau menambah sedikit saja apa yang dipaparkan oleh pembuka acara tadi. Mungkin untuk langkah awal gerakan kita yaitu pendataan ya, pendataan alumni mungkin diawali dari yang pertama atau dari tahun yang berapa kita data terlebih dahulu, terutama data yang masih kelihatan, maksudnya yang sering masih diawali di depan wisuda. Nah itu kita data terlebih dahulu, baru nanti kita melakukan pertemuan dari data yang kita dapat itu. Selanjutnya pendataan secara mungkin itu. Sambilnya pertemuan dulu yang sekarang dalam jurusan 2004. Karena dari kita kalau pendataan itu saya kita mendapat izin, mendapat data, mendapat semua alumni yang masuk.
insya Allah kalau pendataan itu insya Allah bisa terus proses masalahnya kita sendiri yang di sini tertulis alat perlengkapan yang di sini itu belum lengkap. Jadi sebenarnya kita itu untuk memutarkan roda ini butuh donasi atau bantuan, itu sangat dibutuhkan. Karena tanpa itu kita juga kesulitan untuk berjalan. Kalau kata soalnya bisa dikatakan itu secepatnya mungkin. Secepat mungkin ya, dalam minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini paling enggak data harus kita dapatkan. Tapi kalau paling tidak kita tetap jawil yang masih kelihatan, terutama yang aktif di masyarakat seperti di Santoso kan masih ya, itu menurut saya nanti yang ada di sini aja dulu. Jadi kita di sini meskipun cuma sedikit lah, nggak mungkin data sudah ada semua. Data itu penting apabila suatu saat nanti untuk mengundang atau sekedar nyari donasi bantuan, kita sudah tahu data-datanya alamatnya di mana atau semua. Itu untuk pendataan dan untuk perlengkapan ini juga penting. Bagaimana cara yang mendapatkan itu? Kalau data alumni untuk yang saat ini kira-kira apa dulu? Di sekolah mana? Cuman tidak tertulis di digital, tidak tertulis di laptop, masih berupa buku. Semua data di buku ada. Nanti masih komunikasi. Komunikasi. Kemudian yang subjek sebelum digital itu kalau nggak salah dipegang berpanjang dan berpanjang. Nah mungkin sengaja kita data yang itu apa? Biar tentang pemikiran kita cuma apa tidak cuma di daerah, mungkin kita jalur apa gitu. Dan itu Mbak Iza, itu aku ya menjadi yang aktif di rumah. Ya itu juga sebenarnya yang cukup sama aku. Ya nanti aku aja untuk pertanyaannya, aku kan angkatan saya, angkatan lulusan 2007. Jadi nanti saya akan mengkoordinasi dulu untuk angkatan saya. Juga namanya mengenai ketua alumni yang dulu pernah terpilih itu nanti akan saya hitung dulu biar nanti rapat yang selanjutnya bisa berjalan dengan enak. Terus ketua apa namanya selain mencari data-data alumni terus melengkapi kantor alumni ini, apalagi yang kira-kira dalam minggu ini kita dapat mencapai itu. Menurut saya sih menurut ini itu dulu kelengkapan kelengkapan nah, misalkan apa namanya nanti depan itu kita kasih tulisan kantor alumni dengan gimana dengan alasan biar nanti untuk teman-teman dari siswa sendiri juga tahu dan nanti biar diberitahukan kepada alumni-alumni bahwa sekarang alumni sudah mempunyai kantor sendiri yang ada di asrama itu kira-kira gimana? Oke, gak masalah
kita juga butuh dana. Sementara kita nggak punya dana, kasnya nggak punya. Sisa-sisa kas dari alumni yang dulu yang katanya udah terbentuk itu sebenarnya nggak ada kok. Yang pertama itu sing gede dan iso laku menurut gede ya ini. So, yang pertama, langkah pertama, langkah konkret biar nanti apa yang kita rencanakan hari ini itu bisa merumuskan hal yang akan kita. Untuk ini kan jam-jam pendataan, jadi kok dan langsung bisa lepas kerja dan nanti langsung bisa kerja itu gimana? Kantor sudah ada, kita delapan maksimal kerja. Kantor kita kan sekarang seperti ini. Nah kita delapan apa adanya seperti ini. Jadi kita nanti kalau misalkan terang untuk dia, intinya yang pertama itu kita harus bisa kumpul lah jadi tidak keseluruhan, tapi ada beberapa yang kita bisa kerjasama. Kalau itu nanti seorang nanti tetap bingung. Atau ini aja nanti dari apa kita mengadakan rapat beberapa orang untuk membahas masalah ini gitu. Yang kita temui lebih dahulu siapa-siapa. Nah itu yang kita langkah awal kita ini gitu. Tidak jelas kita nanti ketemu kira-kira 2 hari atau 3 hari lagi atau besok kita ketemu lagi terus ketemu yang pertama paling enggak kita sudah mendapatkan datanya. Nah ketika dapat data itu nanti kita simpan dulu aja dalam bentuk arsip tidak masalah, dalam bentuk file juga tidak apa-apa. Terus nanti hari kedepannya lagi kita pembenahan kantor. Biar jelas kayak di apa namanya nanti dikasih kapan nanti katanya kita katanya pinjam pelan dulu yang mundur kita ambil kita gunakan dan kita perlu yang mundur tapi kita kumpul secara tidak resmi. Kita kumpul-kumpul dulu terus ada pembahasan yang sekiranya bisa menjadi keperluan untuk rencana yang mulia ini. Oke, berarti biasa pembahasannya ini ya. Ya, begitu ya. Oke. Jadi kita maksimalkan aja. Kita maksimalkan apa teman kita yang ada di grup awal ini aja ya. Ini kan yang nanti aktif kan itu. Dia kan setiap hari katanya tanya gimana alumninya gitu. Nah mungkin kita maksimalkan itu aja dulu. Kita undang teman-teman kita lewat grup yang ada di yang kita buat itu. Oke, bisa itu. Terus, apa lagi yang harus kita selesai sekarang ini? Itu berarti apa aja? Bisa lagi. Oke, hasil dapat kali ini berarti nanti yang pertama kita mencari jasa alumni. Kalau enggak itu sudah terus yang kedua kita melakukan pembenahan kantor ini. Terus yang ketiga kita membuat undangan untuk para alumni melalui via SMS, via Facebook dan via grup yang ada di internet. Remembering all you.
Mungkin itu cukup atau kita lanjut lagi? Kita lanjut lagi. Oke, sekian rapat pada kali ini. Next. Mari kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga rapat kali ini kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tutup. Nanti sebelum saya tutup, saya akan memperkenalkan diri dulu karena tadi saya belum memperkenalkan. Nama saya Jastro. Sering dipanggil Jastro, ya, gitu aja. Enggak masalah. Angkatan lulus 2007. Mari kita tutup dengan doa seperti itu ya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya Allah, gak ngerti gak paham. Oh, ini semua dia download mau, ini semua tuh udah hilang.